Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Melani Putri dengan NIM 13026194 dari Pendidikan Fisika B 2019 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai salah satu materi teori kinetik gas, yaitu hukum Boyle. Adapun tujuan dari praktikum kali ini guna untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh udara terhadap nyala api pada pembakaran lilin. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama lilin, yang kedua korek api, yang ketiga piring, yang keempat gelas, dan yang kelima air berwarna secukupnya. Langkah-langkah praktikum kali ini, yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu, letakkan dan nyalakan lilin di atas piring. Setelah itu, beri air secukupnya pada piring. Kemudian, tutup lilin dengan gelas. Setelah lilin ditutup, amati apa yang terjadi. Setelah melakukan praktikum tadi, ternyata api pada lilin akan padam dan masuk ke dalam permukaan gelas. Hal tersebut terjadi karena jumlah oksigen dalam gelas berkurang, sehingga menyebabkan api padam dan air tersedot masuk ke dalam gelas. Sama halnya dalam persamaan gas ideal, di mana jumlah mol gas berbanding lurus dengan tekanan gas, maka pada saat jumlah oksigen dalam gelas kaca berkurang, maka tekanan dalam gelas pun akan ikut berkurang. Hal tersebutlah yang menyebabkan air akan tersedot ke dalam permukaan gelas, sementara lilin dalam gelas akan padam karena dalam proses pembakaran api memerlukan oksigen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.